Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Debon Channel. Teman-teman, kali ini saya akan melakukan penyetekan pada semangka ya. Ini penyetekan maksudnya untuk mengurangi cabang, karena kalau tidak disetek cabangnya bisa banyak ya. Dan juga untuk memusatkan nanti pupuknya ke buah. Kalau kebanyakan cabang dan daun, takut nantinya pupuknya terserap oleh daun ya. Untuk penyetekan, mari kita lihat bersama. Teman-teman, mari kita saksikan bagaimana cara penyetekannya. Ini kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau yang lain mungkin caranya berbeda-beda. Jadi menurut saya dan pengalaman saya ini penyetekannya kayak gini. Nah, untuk cabangnya teman-teman, ini kan banyak tuh. Banyak, kadang 4 di sini juga kan. Biasanya saya menyimpan cabangnya itu 3 per tangkal. Per batang ininya 3. Nah, kalau ini kan banyak tuh. Jadi kita stek aja yang cabang kecilnya. Nah, teman-teman, untuk penyimpanan buah nanti di ini di cabang yang primer ya, yang pertama keluar kan. Nah, untuk penyimpanan buah itu di cabang yang ini, untuk ini hanya membantu fotosintesis saja. Tapi kalau kebanyakan cabang kayak gini, nanti buahnya takut kecil teman-teman, kadang ada yang petot gitu ya teman-teman, petot gitu. Nah, ini teman-teman kan ini banyak nih. Kalau udah banyak kayak gini teman-teman, kita harus sering memilih ya, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang inti, yang pertama, mana yang cabang kedua dan ketiganya teman-teman. Nah, kita misalnya kita kasih 3 aja teman-teman, 3 cabang. Kalau bahasa Sundanya arei ya teman-teman, itu arei gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, ini juga cabangnya nih harus pendek teman-teman. Kalau nggak pendek nanti cabangan deh. Gitu teman-teman. Jangan sabar, jangan sampai selok menyelok ini teman-teman ya, harus lurus ini ke depan. Iya, selok menyogok teman-teman. Selok menyogok.
bantuin teman-teman ya. Aku kemana nih? Aja belai bisa nih Mare. Sekalian. Nah teman-teman, kalau yang sudah gede begini jangan sampai pajajat begini ya teman-teman. Ini harus lurus. Jangan sampai kemana-kemana. Nanti kalau penyeleksian buahnya itu bakal bikin pusing ya. Dan diusahakannya diluruskan ini barisannya, sampai berbudet. Nah teman-teman, kalau udah yang berbuah begini, ini buah yang pertama kita buang. Pertama, kedua, dan ketiga biasanya itu saya buang. Kita simpan nanti buah yang ketiga atau keempat ya. Kita buang, kalau misalkan memilih buah, buah yang cabang yang mana yang mungkin sehati ya. Gimana pilih aja, kalau buah penyeleksian buah yang minimal jangan yang petot ya teman-teman. Apa itu petot? Buahnya nggak bagus ya teman-teman ya. Buahnya yang apa kata hati, ikutin apa kata hati yang sekiranya itu kan bagus ya teman-teman.
Nanti kalau membahas pembuahan atau pemilihan penyeleksian buah, saksikan video selanjutnya ya teman-teman ya. Pusing lah.